Saudara Cawali Surabaya yang diusung PDI Perjuangan Eri Cahyadi menyapa dan menyerap aspirasi warga. Dalam kampanyenya di wilayah Jambangan, paslon nomor urut 1 ini menjanjikan beasiswa untuk SMA, mewajibkan usaha kecil menengah atau UKM memenuhi kebutuhan kegiatan Pemkot Surabaya, dan menggratiskan warga Surabaya masuk rumah sakit yang dikelola pemerintah kota. Di kampung hebat, kampung perekonomian Jambangan hebat. Jelang pemilihan kepala daerah atau pilwali terus dimanfaatkan oleh para pasangan calon. Tak terkecuali oleh calon wali kota Surabaya nomor urut 01, Eri Cahyadi. Eri mulai rutin belusukan ke kampung-kampung untuk mencari dukungan suara dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota Surabaya pada 9 Desember 2020 mendatang. Dalam kesempatannya, Cawali nomor urut 01 Eri Cahyadi memaparkan programnya kepada warga jika ia terpilih menjadi wali kota Surabaya nanti. Seperti yang dilakukan di Kampung Jambangan, Surabaya, Cawali yang berpasangan dengan Armuji yang diusung oleh PDI Perjuangan tersebut memberikan janji akan mencairkan kembali dana BOPDA dalam bentuk beasiswa untuk siswa SMA. Selain itu, mantan kepala Bapeku Kota Surabaya ini juga memberikan janji kesehatan gratis bagi warga Surabaya jika masuk ke rumah sakit pemerintah. Bukan itu saja, Eri Cahyadi bahkan memberikan janji jika ia terpilih nanti, UKM dan koperasi yang ada di Kota Surabaya diwajibkan mengisi kebutuhan jika ada kegiatan dari pemerintah Kota Surabaya. Yang sekarang tidak dapat BOPDA, insya Allah akan diberikan BOPDA dalam bentuk beasiswa. Jadi nanti kalau jenengan punya anak SMA, sudah insya Allah akan ditanggung oleh pemerintah kota biaya sekolahnya. Jadi tidak ada lagi anak-anak yang tidak bisa mengambil ijazah. Yang kedua, insya Allah seluruh warga Surabaya yang pendapatannya kurang dari 10 juta atau di bawah 10 juta, atau yang tidak mampu membayar kesehatan, maka kalau masuk rumah sakit akan ditanggung oleh pemerintah kota Surabaya. Dalam kesempatan kampanyenya di kawasan Jambangan, Kota Surabaya, calon wali kota Surabaya nomor urut 01 Eri Cahyadi turut didampingi oleh Fuad Bernardi, putra wali kota Surabaya Tri Risma Harini. Yuda Furi, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur.